semakin malam, malam semakin seru ya kan, seperti lagu tadi, terasa nyaman. Dari Abi Rama. Mantap. Sedap. Selamat malam untuk our people di JFM Semarang, Karavan FM Solo, Harlan FM Denpasar, Makassar FM Makassar, Gema FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta. Saya mau ngajak our people yang masih mau WhatsApp, ayo saya tunggu di 08 9670 892. Sekali lagi di 08 9670 892. Dan ada nanya, Dega, ada pertanyaan pertama dari Fajar, Fajar di Yogyakarta. Tadi kan Dega sempat bilang bahwa udah banyak banget musisi indie yang masuk di studio Rama. Tapi kesulitannya apa aja sih kerja bareng mereka atau bahkan saat proses bermusiknya sendiri? Jadi kesulitannya apa kerja sama bareng musisi indie? Sebenarnya nggak banyak sih kesulitannya, karena kebanyakan musisi indie sangat kooperatif dan mereka sangat amat baik-baik karena mereka semua passionate sama musiknya. Walaupun nggak bilang bahwa musisi-musisi lain selain musisi indie seperti itu juga, cuman senang banget sih dan mereka semua baik-baik. Oke. Dan pertanyaan kedua dari Denny di Jakarta. Kalau punya band baru, gimana caranya bisa masuk ke Studio Rama buat tampil? Bisa langsung email ke studiorama.jkt@gmail.com atau cek di Instagram studiorama.jkt, bisa hubungin langsung, ada kontaknya di situ. Waduh. Biar dapat golden ticket gimana, Bro? Sebenarnya ya bermusik dan konsisten saja. Ya, bisa. Nah, saya pengen lanjutin pertanyaan tadi ya. Siap. Kan sebelumnya saya pernah nanya, jadi musisi itu nggak gampang. Begitu ada yang datang ke Studio Rama, ada yang datang, ada yang keluar, kemudian dia booming, bisa jadi. Ada nggak sih, bisa nggak ceritain salah satu aja band atau musisi yang dia dari Studio Rama dan sekarang udah karirnya luar biasa naik? Mungkin salah satunya dulu waktu awal banget Studio Rama mulai, kita mengundang sebuah band namanya Laut dari Bandung mereka. Kita suka banget, cuman setelah dari kita tuh gak lama, setahun dua tahun kemudian mereka berubah namanya jadi Sick Moon. Dan akhirnya lagunya mereka itu diputar di ending sebuah film Indonesia yang menurut saya keren banget, yaitu The Raid. Oh wow. Jadi kayak wah, senang banget. Waktu itu teman kita mainnya kecil banget, nonton cuma 40 orang, terus tiba-tiba bisa didengar satu Indonesia bahkan seluruh dunia, karena waktu itu The Raid ditonton oleh dunia kan. Jadi itu senang banget sih rasanya. Ada kisah inspiratif kan, biasa juga ada cerita-cerita yang gak enak kali ya. Pernah ada pengalaman buruk kan? Yang saya tahu tadi Dega sudah mention, Dega kan juga anak band kan? Pernah ada pengalaman buruk gak waktu manggung? Wah, sebenarnya kalau manggung banyak sih ceritanya. Salah satunya adalah gimana kadang semua sudah direncanakan, tapi si vokalis nih kok gak dateng-dateng gitu. Padahal ini udah waktunya banget nih. Ini kenapa dia lagi selek chicken nugget atau gimana gitu. Cuman akhirnya, wah dia benar-benar gak bisa nyampe, akhirnya kita manggung lah tanpa vokalis kita. Oh iya, manggung tanpa vokalis? Iya, itu beneran. Gak pernah dilatihanin juga, akhirnya kita main aja, ya lewatin aja. Cuman ya, itu jadinya pembelajaran kita dan kita makin bonding, karena saat itu kita kan ada evaluasi. Dan itu sih, jangan pernah berhenti evaluasi. Saya mau nanya, yang jadi vokalisnya siapa? Kan namanya Kak Rai. Oh, bukan kamu ya? Bukan. Oke, jangan kemana-mana, Borgo. Tetap bersama saya dan Dega, karena habis ini kita udah akan sampai di ujung. Tapi kita juga gak mau habisin, kita akan datangkan seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Power Talk Inspira With Yang On Top.